sini terlihat ya Jeffrey, Novia dan juga Brian yang sudah sampai ke Batu Malang. Jadi kita nginepnya di sini, Mami. Ya, di sini terlihat ya, nampaknya Brian sangat senang. Iya, sayang. Brian suka. Dan tentunya kita juga senang banget ya, setidaknya Jeffrey dan Novia juga bisa melepas lelah dan berduaan di tempat ini. Suka banget. Tetapi ya, mungkin gak bisa terlalu bebas berduaan ya, karena di sini mereka pergi bersama Brian. Sayang. Kemudian sesampainya di villa, di sini Brian pun bertanya kepada Mami dan juga dedinya. Nanti aku boleh gak bobo sama Mami dan Dedi? Kemudian Brian pun bertanya apakah boleh dirinya tidur bersama Mami dan juga dedinya. Dan kemudian Jeffrey dan Novia pun saling berpandangan. Yah, gimana ini, nanti bisa ganggu. Kemudian di sini terlihatnya kebahagiaan dan keceriaan Jeffrey, Novia dan juga Brian. Dan pastinya seneng banget ya mereka pergi jalan-jalan ke Secret Zoo Jatim Park 2. Dan memang di sini tempatnya cocok banget ya untuk liburan keluarga bersama anak-anak. Sementara itu di sini terlihat kebahagiaan Tami dan juga Hakim yang juga lagi jalan-jalan. Kayak asli gitu di Jepang, terus adem. Dan di sini terlihat ya cuaca dan pemandangannya tuh bagus banget, dingin dan begitu nyaman. Aku suka banget. Emang. Dan di sini terlihat ya Tami dan juga Hakim begitu bahagia. Kamu donorin darah buat aku ya. Sementara itu di sini terlihat Jonathan yang sedang bersama dengan Naimah dan tentunya kita juga senang ya Naimah berangsur sembuh. Kemudian Jonathan pun mengatakan tadinya dia mau menyumbangkan semua darahnya untuk Naimah. Kasih semua darah aku ke kamu, cuma kata suster enggak boleh. Tetapi sayangnya suster tidak mengizinkan. Nah, tentu saja kata-kata Jonathan itu membuat Naimah tertawa. Sementara itu di sini terlihat hubungan Abi dan uminya Naimah sama Jonathan yang sudah membaik. Karena kami ingin dia tinggal bersama kami lagi di sana. Dan tentu saja kita senang banget ya akhirnya Jonathan pun mendapat restu dari Abi dan uminya Naimah. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan bagaimanakah nanti perjalanan liburan Jeffrey, Novia dan juga Brian. Dan bagaimanakah juga liburannya Tami dan juga Hakim. Harapan kita semoga saja walaupun bersama Brian, Novia dan juga Jeffrey bisa menikmati malam pertama di Batu Malang. Tentunya harapan kita seperti itu ya karena villa yang mereka sewakan besar. Jadi kalau Brian tidur sama mereka, pas Brian sudah tidur nyenyak bisa dong Jeffrey dan Novia pindah ke kamar yang lainnya. Benar gak sih? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.